Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khususnya warga GKJ Salatiga Utara, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara berada. Kita akan masuk di dalam sapaan majelis dengan tema Kerajaan Allah adalah hidup di dalam kehidupan damai dan sejahtera. Sebelumnya marilah kita buka di dalam doa. Tuhan, di dalam kasih Kristus, pimpinlah kami ya Tuhan, bersama-sama di dalam sapaan majelis ini, kiranya ungkapan kasih Tuhan ini semakin menguatkan iman, kasih, kepercayaan kita. Di dalam Bapa Surgawi yang penuh kesempurnaan, kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama untuk menerima firman Tuhan. Kita ambil dari Lukas 17 ayat yang ke-20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kita sebagai manusia yang tidak abadi, tentu kita pernah dan selalu berpikir dan selalu diingatkan bahwa kehidupan ini secara lahiriah akan berakhir. Hidup setelah kematian selalu menjadi misteri. Pertanyaan manusia sepanjang sejarahnya, dan banyak ulasan bagaimana kehidupan setelah kehidupan yang saat-saat ini kita rasakan. Bagi kita umat Kristen, umat yang telah diselamatkan, hidup setelah kematian adalah sebuah keabadian. Janji keselamatan Allah akan terpenuhi saat itu. Semua orang akan mengalami kematian, semua orang akan mengalami dan juga pada titik akhir dari kehidupannya. Kita saat ini juga sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua di dalam kemuliaannya. Itulah saat akhir hidup kita. Kita semua dibawa di dalam keabadian. Janji keselamatan Allah senantiasa selalu berlaku bagi kita orang beriman sejauh kita setia kepadanya. Pada Injil Lukas tadi dinyatakan bahwa ketika orang Farisi bertanya soal kerajaan Allah, konsep mereka tentang kerajaan Allah hanya sebatas sebagai sebuah tempat, dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka mereka bertanya, kapan dan bagaimana datangnya kerajaan Allah? Kiranya pertanyaan itu mereka ajukan karena mendengarkan pewartaan Yesus akan kerajaan Allah. Seluruh hidup dan karya Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Namun, tidak sepenuhnya ditangkap oleh mereka yang mendengarnya. Dan tentu ketika kita membaca Injil Lukas tadi, kita semua mendengar bahwa jawaban Yesus merupakan jawaban yang mengejutkan karena memutarbalikkan konsep mereka yang bertanya kepadanya. Mereka mengerti kerajaan Allah itu masih jauh dan terletak nun jauh di sana. Sementara jawaban Yesus adalah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir saat ini di antara kita. Kerajaan tidak jauh dari lingkungan kita. Kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita, kehidupan yang konkret. Hanya kita tidak tahu dan kita tidak sadar akan datangnya tanpa tanda-tanda atau peringatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus adalah dengan misi menghadirkan kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suatu peristiwa hadirnya Allah sebagai Allah menjadi semua ada di dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri menjadi tanda hadirnya Allah di antara kita.
sebab ia adalah Immanuel, Allah beserta kita, maka hadirnya Yesus di dunia ini merupakan kerajaan Allah yang sudah datang, tapi kepenuhannya sangat sempurna, dan saatnya akan datang untuk kedua kalinya ketika kita semua terpanggil dalam kehidupan yang abadi. Dengan menyampaikan pengajaran itu tadi, Yesus mau menegaskan bahwa hubungan antara Allah dengan manusia itu terjalin dengan suatu suasana yang personal, bukan suasana kelompok. Sehingga tidak ada orang yang menjamin bahwa di dalam kelompok, tetapi orang akan terjamin di dalam pribadinya masing-masing setelah menerima Yesus sebagai Juru Selamat akan menerima kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya keselamatan. Jika kerajaan Allah itu ada di antara kita, maka kita akan masuk di dalam lingkaran keselamatan Allah. Kehadiran kita di mana saja dan kapan saja merupakan kehadiran kerajaan Allah. Maka sebenarnya kita juga mempunyai dimensi keselamatan, mempunyai tugas untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Jika hidup kita menyelamatkan, maka kerajaan Allah itu telah hadir di dalam kehidupan kita. Jika kehadiran orang lain membawa keselamatan, maka kerajaan Allah akan hadir di dalam penyertaan kehadirannya. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah satu keyakinan kita, satu mujizat kita, satu penyertaan kita bahwa kerajaan Allah adalah hidup damai dan sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, kita akan mengakhiri untuk sapaan majelis ini di dalam doa penutup. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk terus belajar hidup dalam iman. Semoga kami mampu untuk terus-menerus mengimani hidup kami. Bantulah kami agar kami mampu menjadi pewarta kasih-Mu dalam hidup ini. Semoga dengan demikian kami berani menjadi saksi iman yang hidup. Amin.